Alhamdulillah teman-teman, kita kedatangan paket timbangan digital 300 kg. Seperti apa timbangannya? Bagaimana cara kerjanya? Yuk kita unboxing timbangan ini ya. Mantap. Layar monitor, kemudian ada juga di sebaliknya layar kecil, ada berat dan juga total kali 1.000 rupiah. Coba kita berdirikan tiangnya. Ini colokan untuk mengecas baterainya. Ini power outletnya, lo nengin iki engko dicolok kene-kene neng ngecas. Kemudian ini saklar on off-nya. Lo, iki wes, ya lo. Oh, caranya mati. Ini berbahan bordes untuk dudukannya ini. Kemudian itu pagarnya. Coba kita lihat bagian bawah itu. Mesinnya atau load cell seperti apa? Ini rangkanya ya cukup lumayan lah, nggak terlalu tipis. Ya cukup tebal. Ini sel bebannya ini. Ini sel bebannya atau load cell. Nyowone timbangan digital yo ikilah podo karo sensor beratnya di sini. Kilo, Pak. Akan kita pasang pagarnya dan juga unit monitornya. Iya, no. Alhamdulillah telah kita rakit dengan bagus timbangan digital Lesindo kapasitas 300 kg, panjangnya 50 cm, lebarnya 40 cm. Ini saya beli 950.000 ditambah ongkir 170.000 rupiah. Yes, pokoknya 1.100.000 lebih 25.000 tekan kini. Ini untuk kita nimbang logam-logam. Nah, coba kan kita nyalakan timbangan Lesindo ini. Coba kita akan menimbang tembaga. Ndang le, coba. Lo semene 0,7 kilo iki tembaga ne. Coba kita akan memprogram untuk harganya kali 1000 piro nang dikonsek tembaga ne. Misalkan kita harga 90 ngono ya. Ndang coba timbangan. Oh, nek 90.000 kan berarti duitnya 63.000 ngono lo ya toh. 0,7 kilo peng 90 63.000. Pamburi ya neng. Oh iya neng.
Ini tampilan layar belakangnya lebih kecil, ndang coba. Loh, tembaga 0,7 kilo duitnya 63.000. Coba kita akan melakukan pengecasan terhadap baterainya ya. Ketika kita melakukan pengecasan, maka lampu ini akan menyala. Coba cabutin sih, enggak mati. Loh, mati. Ini indikator pengecasan AC. Kemudian ada juga mika untuk pelindung layarnya. Ini mika berbahan PVC. Ada juga karet kondom untuk pelindung tombolnya. Oke teman-teman, demikian review singkat timbangan digital 300 kg merek Lesindo. Semoga timbangan ini bermanfaat untuk kita menimbang rosokan, untuk menimbang logam-logam. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.